video tu mesti awak cemburu tengok saya daripada tadi asyik makan, makan dan makan. Lepas habis je saya makan tapai celup tepung dengan ikan celup tepung tu. Sekarang ni, oh, kegemaran ramai eh. Kambing golek ni, penerbit kita pun mungkin suka juga kambing golek ni. Tapi sekarang ni kita nak tengok macam mana kambing golek ni disediakan. Macam mana kita nak apa hidangkan kambing golek ni. Untuk tu, kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa pada hari ni. Banyak perkataan saya tak boleh sebut sebenarnya dengan chef ni, iaitu Chef Yang Jamil. Ya. Oh, flexible eh. Dia punya daging kambing tu. Alhamdulillah eh, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Sehat pagi ni eh. Sihat dah pastinya sihat. Kita di Malaysia ni sihat selalu. Betul, ceria selalu. Mesti, mesti. Terutamanya kalau kita makan kambing. Allah Allah, nikmat dunia yang tak boleh dinafikan. Betul. Okey, terima kasih Chef kerana bersama dengan kami. Dan kita juga bersama dengan Cik Khairul Azhar Mansur, pengarusan syarikat yang bersama dengan kami untuk menyediakan kambing golek ini. Terima kasih membawa kambing golek yang seekor yang besar tu kita tengok tu eh. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan Chef dulu eh. Kalau kita lihat kambing golek ni selalu jadi hidangan untuk kita kata majlis, perkahwinan dan sebagainya. Untuk yang keunikan yang disediakan oleh daripada pihak chef ni, apa yang keistimewaannya? Okay, daripada hot catering ya. Okay, kami memang sebuah caterer yang sedang meningkat naik, sedang maju di pasaran sekarang ni. Hot, very very hot. Iaitu, macam orangnya juga hot. Oh ya, dah pasti hot. Hot kan. Dan sebenarnya kambing kami ni adalah kambing yang begitu anjal ya. Sebab perkataan lembut tidak boleh disebut di sini. So anjal memang sedap. Dan kami, cara pemerapan kami mengambil masa dalam 2 hari untuk memerapnya. Okay. Maknanya kalau anda order kami, kena seminggu lebih awal. Sebab pemerapan yang lagi tu lama. Dia begitu teliti untuk memerapnya. Okay. Itu cerita pasal order. Okay. Tapi kita nak cerita pasal kambing yang dibawa hari ini. Daripada mana dagingnya ataupun daripada mana kambing ni dibawa ni? Kau tak nampak, memang ada dekat sini lah. Yelah, asalnya kambing ni dari mana tempatan ke? Oh, kambing dari mana? Cakap kambing dari mana? Okay, kambing ni sebenarnya daripada New Zealand. Oh, New Zealand. Kami ada dua jenis. Satu daripada Australian, satu lagi daripada New Zealand. Beza dia antara Australian dan New Zealand tu. New Zealand tu kambing ni lebih lembut lagi. Hey, lembut jangan sebut. Oh, sorry. Soft. Anjal. Sedap dimakan. Sedap dimakan. Oh, daripada New Zealand eh? New Zealand. Okey, kalau kita lihat berat ataupun saiznya tu boleh mencapai sehingga berat berapa? Okey, untuk yang sesuai untuk kambing golek ni sebenarnya, kita pakai jenis lamb lah. Okey. Dia ada dua jenis, satu lamb, satu mutton. Okay. Lamb ni sesuai untuk kita buat kambing golek dan mutton ni sesuai untuk buat masak kari. So maksudnya saiz dia lebih kurang 13 hingga 15 saja. Okay. Untuk saiz yang lamb lah. Kalau mutton tu boleh pergi 18 hingga sampai 20 kilo lah. Ini berapa orang boleh makan ni? Ini kalau betul-betul kita serve boleh 80 orang. 80 kalau, orang? Kalau tak serve 40 orang je. Alhamdulillah, rezeki untuk kita pagi ni. Chef, kalau kita nak tahu, chef tadi kata daging kambing ni dia tak ada kolesterol eh? Tidak ada kolesterol. Ini merupakan makanan sunnah ya. Oleh Nabi Muhammad memang menyukai kambing ya. Kita perap apa, chef? Dengan apa? Okey, kalau pemerapannya kami gunakan pertama jadi bawang putih dan juga herb-herb ya. Herba-herba. Antara herba yang digunakan? Herba, kita ada rosemary, kita ada oregano. Itu herba yang sinonim dengan kambing ni. Sebab panggang selalunya digunakan untuk masakan barat ya, kambing ni. Tapi kita boleh juga mengolahnya seperti biasa yang kita guna masyarakat kita. Antaranya kita boleh gunakan bawang, halia, serai dan sebagainya. Itu memang baik. Tapi apapun dah jadi sinonim, kita tak paksalah ikut trend sekarang ni. Kita menggunakan sos lada hitam. Okay. Ini juga bahan-bahan yang untuk diperap ya. Diperap, pemerapan ini. Ini untuk sos ya. Sos black pepper. Untuk perap kambing ni berapa lama masa diperap? Selalunya kalau kambing mami masa 2 hari. 2 hari? Perap, kambing balut dan kami simpan. Dan dia akan penyerapan begitu cantik sekali. Simpan di suhu bilik lah. Ya, suhu bilik tidak. Dalam fridge. Fridge yang besar ya. Okey. Cik Khairul juga eh, kalau kita lihat dari segi penyediaannya yang cukup dengan sos dan sebagainya, apa lagi yang boleh dipelbagaikan dengan hidangan kambing ni? Okey, sebenarnya untuk kambing ni sesuai. Maksudnya selalunya orang order untuk akikah. Dan selain itu juga menjadi menu utama saat ini macam majlis perkahwinan. And then kita boleh hidangkan bersama dengan coleslaw ataupun dengan salad lah. Okay. Dan kadang-kadang ada orang minta dengan roti garlic pun boleh juga. Nasi berani sedap ni. Nasi Arab. Nasi
nasi Arab. Ya, masuk pula. Kalau orang buat akikah, kalau orang bagi akikah selalu kita hidangkan dengan nasi Arab. Nasi Arab eh? Betul, kita hidangkan dengan nasi Arab. Tapi chef tak bawa pun nasi Arab bagi chef? Ada. Nasi Arab yang kena order sekejap lagi ya. Eh, hari ini memang chef nak promosikan tentang kambing je. Nasi Arab minggu depan. Tanya Pak Jah. Minggu depan nasi Arab. Minggu depan. Bercakap mengenai kambing juga chef eh. Apa lagi kalau pengalaman chef lah ya untuk menyediakan kambing ini. Ada yang kata bila makan tu macam pening kepala kan. Tak boleh nak makan kambing. Sebenarnya yang itu mereka tak boleh makan tu? Bukan. Kambing memang tidak ada kolesterol ya. Sebenarnya dah jadi trend dulu bahawa kambing panas. Sebenarnya diri dia tu panas. Mani tidak, apa tidak. Apa cerita ni? Aduh chef. Okey, itu kalau kita tengok macam mana dia nak mengambil daging ataupun memotong daging itu. Tengok je dia tak liat eh daging dia chef eh. Ya betul tak? Sebab pertamanya kambing tadi memang dia soft sikit kan, dah lembut, lembut boleh tak chef sebut lembut. Pertamanya ni pemerapan ni. Pemerapan dan dah pasti ini chef menggunakan garam chef yang begitu elok sekali untuk dia tahan lebih lama. InsyaAllah kambing ni kalau tidak dimakan pembiasa pun dia pun tahan lebih lama lagi lah. Kalau kita nak kita kata nak grill ni ataupun nak menghidangkannya tu menggunakan arang kita ada. Kita guna arang. Selalunya arang. Kalau arang. Kita kampung-kampung, kalau tidak arang, kita boleh gunakan tempurung. Tempurung itu lebih baik daripada arang lah. Sebab dia ada aroma daripada kelapa itu sendiri dan juga minyak itu sendiri. Tempurung ke sabut? Tempurung kelapa. Tempurung kelapa, ya. Tapi macam resipi hari ini, kita tambah dengan minyak zaitun. Atau aroma dia lagi naik lagi lah. Maknanya minyak zaitun tu ditambah selepas dah dimasak. Tak, kita campur dengan sos dengan, dengan perapan ni lah. Perapan ni. Kalau kita tengok ayam ayam pula. Kambing ni memang biasa digolekkan, dipusingkan, diputarkan. Berapa lama masa untuk Biasanya kita akan makan sekitar 2 hingga 3 jam lah. Then kita akan slice dan kita akan celup dalam rempah dia. Dan kita baru grill lagi sekali. Akan rasa luar dan dalam lah. Okay. Kalau kita grill macam saja, dalam tu kadang-kadang tak rasa. So kita sebelum nak hidang, kita akan macam ni, tengok. Salai dulu. Tengok. Betul menyelerakan. Baca, chef, Yelah. Nak makin kau makan kan? Tengok tu, Ham. Tapi hari ini pun saya nak share dengan penonton juga resepi dia sebenarnya. Apa resepinya? Okay, resepi dia sebenarnya kita boleh download. Saya dah sediakan platform di mana boleh download dekat www.diarikahwin.com/kambinggolek. So boleh ambil resipi kat sana. Saya dah sediakan. Sudah ada di situ. Yes, percuma. Boleh. Percuma sahaja. Okay. Tak ada masalah. Sekali lagi dan untuk kata-kata akhir, mungkin ada yang kata macam mana nak hilangkan bau hanyir ataupun daging. Okey, kalau kita ikut cara lama ataupun cara tradisional, kita akan basuh bersama dengan pegat dengan tepung gandum. Lepas itu masukkan garam dan sedikit cuka, kita pegat dalam satu jam. Lepas itu kita bilaskan. InsyaAllah bau hanyir itu akan hamis. Kan hanyir, hamis kambing tu akan hilang. Okay. Kita pegat dengan tepung gandum tadi, masukkan cuka dan sedikit garam. Kita pegat dalam 2 jam, lepas tu kita bilaskan. InsyaAllah baru hamis kambing tu hilang. InsyaAllah. Dan kepada anda ingin untuk tempahan untuk perkahwinan dan sebagainya, bolehlah hubung kami di Hot Catering. Tengok ni chef yang handsome ni. Walaupun chef tadi kata nak bagi saya rasa makan. Makan untuk saya. Ni makanlah rasalah tu. Kita ni sunah pakai tangan. Pakai tangan. Okeylah chef. Kalau ada chef kata macam tu, saya makanlah macam tu eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, chef pegang. Saya ambil. Bismillah. Okey, rasa eh? Boleh chef? Boleh. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Potong sikit ni. Bagi makan. Nak. Sedap tak? Berani cakap tak sedap? Sedap. Sedap bukan? Baik. Juicy. Alhamdulillah. Amin. Jangan lupa kepada anda, like Hot Catering ya. Hot Catering. Buat tempat anda berjumpa sama dengan chef saya, Duta Hot Catering. Bye-bye. Tercekik saya nak makan, saya buat lawak. Terima kasih, chef. Terima kasih, Cik Khairul, kerana bersama dengan kami. Itulah dia, Kambing Golek. Selepas ini, kita akan lagi banyak pengisian kita akan kongsikan bersama dengan anda. Tetapi kita juga nak menyaksikan sebuah pengisian ataupun perkongsian mengenai kanser ataupun penyakit kanser, yang mana kita menyelami kisah mereka yang pernah didiagnos dengan kanser. Kita saksikan.